القلبي يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini membawa tiga faktor ajaran Islam. Nah, kemudian yang tiga faktor itu dibagi menjadi 13 bagian. Kemudian yang 13 bagian itu diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jin Islam dan manusia seterusnya yang masuk agama Islam. Faktor yang pertama 6 perkara dan kemudian yang terakhir rukun ihsan 2 perkara. Ya. Sekarang faktor yang pertama rukun Islam 5 perkara. Yang pertama benar syahadat sampai 3 kali. Jadi sudah benar-benar masuk agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat. Tahu sholat? Apa? Jadi harus sembahyangnya 5 waktu dalam sehari semalam. Karena apa? Jadi kalau mengeluarkan air kecil atau kencing harus Sayyidina Muhammadin.